أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk kita sama-sama dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Mursi dan jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin. Tak silap saya, kita sampai pada tajuk Haud Nabi ataupun Telaga Nabi. Ya, siapa ada catatan? Tak silap saya lah. Ya. Pada perbincangan yang lepas kita baca berkenaan dengan Siratal Mustaqim. Jadi kita sampai muka surat 282, Telaga Nabi. Asal betul eh? Kalau salah betulkan saya. Sebab kadang-kadang saya pun tak ingat juga. Ya. Betul tak? Ya. Terima maksudnya. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi wajib pula kita percaya akan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang wajib kita imani dalam perkara-perkara hari akhirat ialah adanya satu perkara yang dipanggil sebagai kolam Rasulullah. Kalau sebelum ni kita baca berkenaan dengan sisi sirat al-mustaqim, titian sirat. Satu daripada perkara yang akan dilalui oleh kita. Semua orang akan melalui perkara itu. Ini kita nak baca berkenaan dengan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita beriman dengan kolam ini. Pasal apa wajib beriman dengan kolam? Kerana dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dan juga disebut dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi benda-benda perkhabaran hari akhirat ini dia bukan ijtihad para ulama, ya. Sabit atau tidak perkara itu datang daripada dalil, ya. Dan bermakna hud itu kolam yang ia ada pada bumi yang ditukar, iaitu bumi yang putih seperti perak, dan iaitu tempat persegi panjangnya seperti lintangnya, dan iaitu perjalanan sebulan. Jadi kata pengarang bila kata kolam di sini, bukan makna kolam di bumi, ya. Kolam di bumi yang baru. Bumi mana? Bumi kebangkitan. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Pada hari ditukar bumi, bukan bumi ini, dan juga ditukar langit, pada hari itu sekalian manusia bangkit menuju kepada Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maknanya bumi yang lain, ya. Maknanya bukan bumi ini. Macam mana bumi ini tu? Bumi itu kata pengarang seperti perak. Jadi makna seperti perak ni satu kiasan lah. Maknanya mungkin bumi ini, ya, ya, sebagaimana disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, ada digambarkan bumi seperti perak. Ya. Bagaimana pula luasnya? Empat persegi panjangnya seperti lintangnya. Besar. Kolam Rasulullah ni bukan macam kolam surau. Nah, ini kolam besar. Ya. Macam mana nak anggarkan perjalanan sebulan? Luaslah perjalanan sebulan. Ya. Luas, sangat luas, ya. Atau dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan kepada kita sejauh mata memandang. Luaslah kolam. Sebab kolam ni bukan kolam empangan air. Ha, ini nak bagi minum manusia. Padang mahsyar.
manusia yang tidak ada bekalan air. Kita tahu padang mahsyar ni tak ada kedai jual air. Tak ada. Ha, ini sumber minuman kita ni. Setelah sekian lama dalam kubur bangkit padang mahsyar, kita dah baca sebelum ni. Menunggu perintah Tuhan 1,000 tahun, mencari Nabi, nak berjumpa 5 orang Nabi. Setiap Nabi 5,000 tahun. Ada 6,000 situ. Ya, ini sebelum meneruskan perjalanan di atas siratal mustaqim, nak minum air di kolam. Dalam mengikut pendapat yang mengatakan kolam itu sebelum sirat. Kalau pendapat yang mengatakan kolam itu selepas sirat, siratal mustaqim kita dah baca dalam bab sebelum ni. Ada kata 3,000 tahun. Ada kata 21,000 tahun. 21 campur 6. Ya, 27 ribu tahun. Allahuakbar. Betullah Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, ya, manusia di hari akhirat merasakan ma labithu illa sa'ah. Manusia merasakan hidup di atas dunia ini hanya seketika. Atau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Keadaan manusia saat melihat kesengsaraan hari akhirat, merasakan saat mereka hidup atas dunia dahulu hanyalah sekadar satu waktu duha atau satu petang. Kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun atas dunia, perasaan kita rasanya macam waktu duha je hidup. Rasa macam 3 jam je. Waktu duha ni 8.30 sampai ke zuhur, ataupun afdalnya 8.30 sampai 11.30. Ya, lebih kurang 3 jam. Itulah nilaian waktu atas dunia banding dengan akhirat. Allahu akbar, sedang jemaah sekalian. Mana betapa ruginya lah kalau kita gadaikan, ya, kemewahan hari akhirat kerana nak mengejar dunia. Banyak mana dunia ni hanya seketika, hanya beberapa jam dibanding dengan hidup akhirat. Baunya sangat harum daripada kasturi, dan baginya warna tiap-tiap minuman yang di dalam syurga, dan adalah baginya rasa tiap-tiap buah kayu di dalam syurga. Warna ada macam-macam, ya, rasa ada macam-macam rasa, bagai-bagai buah dalam syurga. Yang mana nanti kita akan baca sebelum dia belum cerita pada kita, minuman dalam syurga itu yang disebut dalam Al-Quran, ada 4 jenis air sungai yang utama. 4 jenis sungai yang utama. Kemudian sungai tadi ada perasa dia pula. Sungai tadi pula ada mata air. Ada yang dipanggil tasnim. Ada yang dipanggil salsabil. Kemudian ada pula perasa-perasa khas. Ada yang dicampur dengan kafur. Ya, ada yang dicampur dengan zanjabil. Ini semua sebut dalam Quran. Macam mana binatang ni, tunggu masuk syurga lah cerita. Kalau saya cerita rasa macam kat kokolam, bohong sangat. Ha, jadi tak tahu nak rasa dia. Sebab sifat syurga itu sendiri tidak pernah terfikir kita. Kalau kita rasa boleh rasa, rasa-rasa air ni rasa macam air dragon tak? Ha, itu makna bukan syurga. Ha, syurga ni benda tak boleh kita gambar. Kalau kita gambar macam tu, dia jauh lebih baik daripada itu. Itu sifat syurga. Ya? Cuma makna sebab tu dalam Al-Quran, para ulama' sendiri bila Allah tak sebut wa mizajuha kafura, perasa kafur, perasa zanjabil, ulama tidak hurai. Tak ada nak hurai rasa sedap macam mana. Sebab rasa ni, benda-benda nikmat syurga ni tidak boleh kita gambarkan nikmat yang sebenarnya. Nah, tunggu kita masuk, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Dan kata setengah, terlebih harum baunya daripada kasturi. Bau sedap, rasa sedap, ya. Dan putih daripada laban. Ini sebut juga dalam hadis. Laban ni maksud susu. Terlebih putih daripada susu dan sejuk daripada embun. Allahu akbar, ni semua nak tunjuk rasa sedap air Rasulullah. Air kolam Rasulullah. Maka adalah baginya 2 saluran yang memancur daripada sungai syurga, dan gayungnya terlebih banyak daripada bintang di langit. Maka adalah ia daripada emas dan perak,
Sesiapa yang minum akan dia tiada dahaga kemudian daripadanya selama-lama. Ini nak cerita kepada kita kehebatan air tadi. Sebab itu para ulama bila dibahas berkenaan dengan air, ya, kalau kita buka dalam Furuq Masail ada dibahaskan bab air. Dia tanya kita soalan. Dalam banyak-banyak air, api air apakah yang paling baik? Dia tanya dia kita soalan. Anak dalam Furuq Masail. Kaji pada kita. Apa air yang paling baik first class? Kalau kita boleh bagi grade 5 bintang. Kalau 5 bintang ni ukuran dunia, 7 bintang lah. Ya, lebih lagi. Apa air yang paling baik? Ha? Dalam dunia air zam-zam, saudara kita kata. Lagi? Kalau akhirat? Baik. Dalam kitab disebut, dia buat senarai. Air yang paling baik. Air yang paling baik dunia dan akhirat. Apa dia? Air yang keluar daripada celah jari Rasulullah SAW. Itu air first class. Air yang keluar daripada celah jari Rasulullah dengan ittifaq para ulama adalah air mutlak. Celah jari itu air mutlak. Mutlak macam mana? Air yang paling baik first class. Kalau kita air kita ni air Syabas kita mungkin nombor berapa tak tahulah. Kalau boleh buat ranking lah. Enak. Ni air nombor satu, air celah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selepas itu, sebab apa dia paling baik? Sebab dia datang daripada tubuh yang paling mulia, iaitu tubuh Rasulullah. Sebagaimana disebut dalam hadis, peristiwa keluarnya air daripada tangan Nabi ini diriwayatkan oleh para sahabat yang ramai. Sebab Nabi keluarkan air di tangannya bukan keluar seorang-seorang. Datang Bilal, ya Rasulullah, air tak ada, minta secawan. Bukan macam tu. Dalam satu peristiwa sahabat nak berwuduk dalam satu peristiwa peperangan, tak ada air. Kemudian mengadu pada Rasulullah, Nabi kata bawa satu bekas air. Nabi, sahabat bawa satu bekas air, Nabi letak tangan di dalam bekas air tadi, sahabat melihat keluar daripada celah jari Rasulullah itu air yang banyak. Yang mereka minum dengan air itu dan mereka berwuduk. Dalam satu hadis, peristiwa itu berlaku 500 orang. Dalam peristiwa yang lain, lebih 1,500 orang para sahabat minum dan berwuduk dengan air celah jari Rasulullah. Ini air nombor satu. Ya, ikut sebagaimana disebut oleh para ulama sebab datang daripada tubuh yang mulia. Yang kedua, kata para ulama, air yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini kita lari sikit tajuk. Tapi tak apa, masih berkaitan cerita pasal air. Enak. Yang kedua, air yang dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Musa alaihi salam, 12 mata air. Ya, Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi 'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Dan ingatlah ketika mana Musa, ya, kaum dia minta pada Nabi Musa nak minum. Maka kami mewahyukan kepada Nabi Musa, ambil tongkat, pukul pada batu. Maka terpancarlah 12 mata air. Setiap kaum mendapat mata air masing-masing. Jadi ulama mengelaskan air yang dipukul oleh Nabi Musa ini kerana kedudukan Nabi Musa AS sebagai rasul yang utama. Wa kallamallahu Musa taklima, rasul yang Allah bercakap secara langsung dengan dia. Hebatnya Nabi Musa ni, maka air yang dipukul oleh Nabi Musa ni jatuh dalam nombor dua. Yang ketiga, barulah datang air zam-zam. Eh? Air zam-zam ni sebagaimana yang kita tahu riwayatnya, zahirnya adalah hentakan kaki Nabi Ismail. Tetapi ianya terpancar daripada libasan sayap Jibril alaihissalam. Jibril libas sayap dia, pancur air. Zahirnya kaki Nabi Ismail. Ha, jadi kita sekarang ni merasa air nombor tiga lah. Ha, tak? Mulia. Ya? Ha, tetapi kalau nak disampur dengan hari-hari akhirat, air hari akhirat, terdapat juga para ulama yang mengatakan bahawa air Kausar jatuh nombor dua. Ha, yang pertama masih lagi air tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar maklumat umum lah. Lepas tu nombor lain susun sendiri. Air Syabas kita nombor 49 ke nombor 5 begitu je lah.
Jadi jangan like action sangat kita ni. Nah, sebab kita ni tidak berpeluang merasa air yang terbaik sebagaimana para sahabat, tapi mudah-mudahan kita bercita-cita diizinkan oleh Allah Taala. Ya. Diizinkan oleh Allah Taala rasa air Kausar insya-Allah. Apabila berada dalam syurga nanti insya-Allah dan juga di padang mahsyar. Nah, itu sedikit sebanyak berkenaan air tadi. Jadi dia kata, air ini dua saluran yang memancur dari syurga. Dia ada sambungan daripada syurga. Jadi sini faham pada kita, daripada syurga tadi dia bersambung paip dia, kalau kita nak kata paip lah, ya, sampai ke padang mahsyar di mana letaknya kolam Al-Kausar ini, ya. Gayungnya terlebih banyak daripada bintang di langit. Dia punya penyedok dia, ya. Penyedoknya emas dan perak. Dia tak main plastik. Jangan kita plastik. Ha, dia emas dan perak. Di hari akhirat ni benda-benda ni semua emas dan perak. Nak minum daripada bekas emas, nak minum daripada bekas perak. Sebab itu Islam mengharamkan benda-benda ini kita gunakan di hati dalam dunia. Tidak haram kita, kita kaya macam mana sekalipun, tak boleh minum dalam bekas emas, tak boleh minum dalam bekas perak. Walaupun kita kaya, minum dalam bekas mutiara boleh tak? Ha, ini soalan. Sekarang ni kita kaya, toke mutiara. Cari-cari mutiara, jumpa besar ni. Lepas tu kita kata macam mana ni tuan nak buat ni? Buatkan saya cawan mutiara. Atau kita minumlah cawan mutiara. Apa hukum dia? Boleh tak? Hukum syarak. Ha? Tak ada masalah lah. Kerana tidak ada larangan syarak. Walaupun nilai dia 1 bilion. Kita buat cawan ni. Ha, cuma syarak yang tak bagi emas dan perak. Sebab tu disebut dalam hadis, mana-mana orang yang minum daripada emas dan perak, dia tidak akan minum di hari akhirat daripada bekas emas dan perak. Macam juga Nabi kata, mana-mana orang yang minum arak dalam dunia, dia tidak akan merasakan kelazatan arak hari akhirat. Jadi kita ni atas dunia sabarlah. Banyak benda nak buat, sabar. Ya tak? Pasal tunggu di sana nanti. Minumlah. Arak bukan minum pakai gelas lagi, pakai sungai, mandi terus. Ha, itu. Ya. Nanti kita akan baca dalam bab nikmat syurga. Jadi bekasnya emas dan perak. Jadi bilangannya sebagaimana disebut dalam hadis lebih banyak daripada bintang di langit. Di sini ada dua tafsiran para ulama. Satu para ulama kata bukan maksud banyak bintang di langit, cuma sekadar kiasan. Kiasan dia nak kata banyak sangat. Tetapi Imam Nawawi bila dia syarah hadis ni, dia kata bilangan banyak di langit tu kita ikut zahir lah. Kalau Nabi kata bilangan dia ka'a dari nujumis sama, bilangannya sebilang bintang di langit, tak usah tafsir lah. Maksudnya betul lah bilangannya bintang di langit. Kalau 1 bilion, 1 bilion lah. Allah Ta'ala bukan susah nak buat cawan emas ni. Bukan macam kita nak buat cawan emas dan 1,000 bankrupt kerajaan. Ini kerajaan Allah. Ya tak? Ha, jadi Imam Nawawi dia kata tak usah tafsir. Allah Nabi kata bilangannya sebanyak bintang di langit, terimalah hadis itu. Kerana terdapat kecenderungan para ulama kata bilangan bintang di langit itu hanya sekadar kiasan yang nak menunjukkan banyak sangat cawan tadi. Tapi Imam Nawawi kata jangan, terima saja bilangan tersebut. Sesiapa yang meminumnya tiada dahaga kemudian daripadanya selama-lamanya. Yang disebut dalam hadis, may yashrabuha la yazma'u abada. Siapa yang minum air daripada kolam ini, dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Ini istimewanya kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sidang jemaah sekalian, ya. Kita ni atas dunia ni banyak, ya, disuruh doa untuk berpeluang minum kolam Rasulullah. Ada amalan-amalan syarak ajar kepada kita, ya, macam mana nak minum di kolam. Walaupun setengah daripada amalan ini bukanlah sabit daripada Rasulullah. Kalau orang tanya ada hadis ke, mungkin hadisnya tidaklah sampai darjat sahih, tetapi menjadi amalan dan suruhan para ulama, dia menjadi doa yang baik. Misalnya amalan untuk kita mudah-mudahan mendapat minum air di kolam Rasulullah ni ialah amalan ketika mana kita mengambil wuduk. Ya, ketika mana kita mengambil wuduk,
Tatkala mana kita berkumur-kumur. Dia buat itu dalam falsafah mengambil wudu. Walaupun hadis ini dipertikaikan oleh setengah orang. Disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Hadis ini disebut oleh Ibn Hibban. Dia punya taraf dia tidaklah kuat. Hadis daif, kata setengah para ulama. Tapi boleh beramal. Ya, kita basuh muka, kita doa supaya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh, ya Allah putihkanlah wajahku. Pada hari ada wajah putih berseri, ada wajah hitam legap. Sebelum daripada itu kita baca bismillah. Kemudian kita berkumur-kumur. Ya, kita masukkan air dalam hidung. Masa kita masukkan air dalam hidung, kita baca Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah aku ini ya Allah, bangkit aku di padang mahsyar dapat mencium bau syurga. Nampak? Bangkit padang mahsyar nanti bau syurga boleh cium tak? Maknanya kita masuk-masuk air dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, jadikanlah hidung aku ini ya Allah, yang aku basuh sekarang ni, mampu mencium bau syurga. Bila kita berkumur-kumur, Allahumma sqini min hudi nabiyyi. Bila kita berkumur-kumur masuk air dalam mulut tu, ya Allah, bagilah aku minum daripada kolam nabimu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ambil wuduk 5 kali sehari. Ya. InsyaAllah kita akan jadi orang baik. InsyaAllah akan ingat hari akhirat. Sebab itu masa ambil wuduk ni, kita dituntut untuk khusyuk. Tak usah nak sembang-sembang. Setengah kita ambil wuduk, sembang lagi. Ambil wuduk. Malam tadi siapa menang bola? Tanya lagi. Mana nak dapat keberkatan? Walaupun benda wuduk sah. Sebab kadang-kadang kita bila cakap benda itu, apa ustaz? Cakap tak boleh ke ustaz? Haram ke ustaz? Selalu gitu. Kita dalam agama ni bukan macam tu. Ya tak? Kadang-kadang perkara itu tidak sampai haram. Tidak makruh pun. Ya? Tetapi di sudut keutamaan. Kerana wuduk itu sendiri adalah merupakan ibadah. Wuduk itu sendiri sebagai pembukaan kepada sembahyang. Kalau wuduk itu betul, insyaAllah sembahyang kita akan betul. Ya? Jadi masa kita berkumur-kumur itu, kita minta kepada Allah, Allahumma sqini min hudhi nabiyyik. Ya Allah, berilah aku minum daripada kolam nabimu. Itu masa amalan wuduk. Begitu juga kita diajar dalam kitab-kitab panduan. Ya? Sebab itu kalau orang tanya pada saya mana hadis dia, saya tak boleh tunjuklah hadis dia. Tapi ini diajar oleh dalam kitab-kitab panduan ibadah haji. Ya, masa kita tawaf, ada doa-doa yang sunat kita baca. Ada. Bila sampai rukun yang tertentu, ada kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila kita sampai satu tempat nama dia pancur emas, kan? Ada apa benda tu? Pancur emas. Oh, panggil pancur emas lah, ya. Apa bila kita melihat pancur itu, ya, tengok pancur itu di atas tempat keluar air tu, ya, tempat keluar air hujan daripada bumbung Kaabah tu. Apa kita baca? Allahumma azillani tahta zillik yawma la zilla illa zilluk wasqini min hudi nabiyyik. Ya. La azma'u abada. Bila kita tengok pancur tu, ya, dia ajar kepada kita berdoa. Ini ya, benda tak salah. Ya Allah, jadikanlah aku dapat berteduh di bawah naunganmu di padang mahsyar pada hari tiada naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, berilah aku peluang untuk minum daripada kolam nabimu supaya aku tidak dahaga selama-lamanya. Tuan, ini falsafah kita buat haji. Nampak? Sebab itu kalau kita buat haji, kita buat amalan-amalan yang disuruh ni, kita akan jadi orang yang ingat hari akhirat. Ya, ini amalan ni. Itu dua amalan yang mungkin boleh kita amalkan untuk berpeluang minum kolam Rasulullah SAW. Maka pertama-tama orang yang minum kemudian daripada Nabi, segala muhajirin, kemudian sekalian yang lain. Ini dia kata siapa yang peluang minum kolam ni, dia ikut ranking lah, ikut martabat. Yang pertama, ya, para Nabi, ya, kemudian muhajirin, ya, Nabi SAW, kemudian para muhajirin, kemudian sekalian yang lain. Kalau sekalian yang lain ni ikut susunan, ya, ikut susunan para sahabat. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni disusun mengikut martabat-martabat yang tertentu. Ya,
Yang pertama, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan 10 sahabat. Ya, 10 sahabat masuk syurga. Selepas itu golongan ahli Badar. Selepas itu golongan ahli Uhud. Selepas itu golongan yang awal-awal masuk Islam. Selepas itu para sahabat-sahabat yang lain. Selepas itu para awliya dan kekasih-kekasih Allah. Ya, dah lepas tu dah banyak, barulah kita lah agaknya, insya-Allah. Ya. Ha, jadi maknanya itu susunan yang telah ditetapkan, ini protokol dia lah. Akhirat ada protokol dulu. Kemudian sekalian yang lain. Maka minum segala umat ini sekaliannya, tetapi terbahagi mereka itu atas dua bahagi. Satu tiada ditolakkan mereka itu, iaitu orang yang muttaqun, yakni orang yang takut, yakni takwa, ya. Dan satu lagi yang ditolak. Dan yang ditolak itu terbahagi pula atas dua bahagi. Satu daripadanya ditolak sekali-kali, iaitu orang kafir. Yang ketua ditolak kerana seksa baginya. Kemudian diberi minum, dan iaitu segala orang yang asi. Asi ni yang maksiat, ya. Daripada mukminin. Maka minum mereka itu dahulu daripada masuk neraka itu, mereka itu kepada neraka, atas qaul yang sahih. Qaul ni pendapat, ya. Maka jadilah minum mereka itu dahulu daripada masuk neraka, supaya sentiasa rongga mereka, rongganya sentosa, sentosa rongganya daripada terbakar, dan supaya jangan lapar dan dahaga di dalam neraka. Baik. Dia nak cerita kepada kita, umumnya manusia ni terbahagi pada dua. Satu boleh minum, satu tak boleh minum. Satu boleh minum, satu tak boleh minum. Siapa dia yang boleh minum? Yang boleh minum tu takwa. Orang takwa pasti boleh minum. Orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqun, pasti boleh minum. Yang kedua, orang yang tidak dibenarkan minum. Jadi orang yang tak dibenarkan minum ni banyak bahagian dia. Banyak pembahagian dia. Yang ini orang yang ditolak, ya. Dia kata bahagian mereka ini, yang pertama orang kafir. Orang kafir. Orang kafir macam mana keadaan pun tak boleh minum. Jadi mereka ditolak daripada minum itu kerana adalah seksa bagi mereka. Ya, jadi macam mana pula malaikat ni nak kenal mutakun ke tak mutakun? Ya tak? Kita padang masyarakat bukan ada IC. Ya, bukan ada IC. Bukan ada kopiah. Ya tak? Kalau ada kopiah ada serban. Ha, ni geng-geng. Ha, ni geng dakwah ni. Ni. Islamik punya surau punya. Masuk. Ha, tak ada. Serban pun tak ada. Ya? Bukan setelah serban. Seluar dalam pun tak ada. Bangkit padang masyarakat. Kemudian selepas itu baru dapat pakaian. Ya. Macam mana boleh dikenal? Ini disebut di dalam hadis yang Rasulullah SAW bila menyebut berkenaan dengan kolam ini, Nabi kata orang di kalangan umatnya dibenarkan masuk. Lalu sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah, Tuhan boleh kenal umat yang umat Tuhan yang boleh minum? Kerana kata Rasulullah, umat aku akan dikenal di hari akhirat ghurran muhajjalin. Wajah mereka bercahaya, bersinar-sinar kesan daripada anggota wuduk. Jadi antara sebab yang memungkinkan kita boleh dekat dengan kolam ni, orang yang berwuduk. Jadi mana orang kafir, confirm lah tak boleh dekat. Malaikat dah halang. Jadi orang yang mengambil wuduk boleh, ya, menghampiri kolam dan minum di atas kolam itu. Cuma di sini ada khilaf lagi para ulama. Adakah hanya mukmin yang bertakwa boleh minum, atau mukmin yang tak bertakwa boleh minum juga, termasuk ahli neraka, mukmin yang masuk neraka? Di sini khilaf. Satu pendapat dia kata tak boleh, ahli neraka tak boleh minum langsung, ya, kerana orang yang ditolak daripada minum ini beberapa bahagian. Yang pertama golongan munafiqun, itu memang ditolak. Yang kedua golongan kafir, ini ditolak sama sekali. Dan yang ketiga ahlul bid'ah wa zulmah, orang yang melakukan bid'ah dan zalim. Berdasarkan huraian daripada satu hadis Rasulullah SAW, apabila beramai-ramai orang masuk ke kolam nak minum di atas kolam tadi, kemudian ada sekumpulan lelaki
yang dihalau oleh para malaikat. Maka Rasulullah SAW berkata kepada malaikat, mana kot pintu masuk kolam tadi besar? Ada ya lelaki yang sekumpulan yang masuk lepas sebab wajah bercahaya, sebab orang semayang. Ya? Apabila mereka nak minum, dihalang oleh para malaikat. Maka Rasulullah berkata kepada para malaikat, hum ashabi. Wahai para malaikat, kenapa dihalang orang ini daripada minum? Bukankah mereka ini sahabat-sahabat aku? Aku kenal. Ni orang semayang. Sebab Nabi kenal muka. Wajah bercahaya. Kesan wudu. Lalu dijawab para malaikat, ma tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, Tuhan tidak tahu apa mereka lakukan selepas kewafatan Tuhan. Bila dengar perkara tadi Nabi sebut, suhkan, suhkan. Pergi berambus kamu semua, pergi berambus kamu semua. Nabi halal. Ulama yang mensyarahkan hadis ni kata, golongan yang dihalau daripada minum ini ialah pertama golongan munafik. Mana munafik ni zahir Islam. Munafik ni semayang. Jangan kita kata munafik tak semayang. Allah Taala sebut dalam Quran munafik semayang. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Munafik ni sembahyang. Cuma yang membezakan dia dengan orang yang beriman, apabila mereka bangkit untuk sembahyang, bangkit dalam keadaan malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sembahyang mereka dalam keadaan riak dan tiada mengingati Allah kecuali sedikit. Mana munafik ni sembahyang. Maknanya maksudnya orang yang dihalau daripada kolam ini oleh Rasulullah ialah golongan munafik. Walaupun wajah mereka terdapat kesan wudu. Terdapat juga huraian yang kata yang dihalau ini ialah ahlul kabair. Pelaku-pelaku maksiat dosa besar di kalangan umat Nabi Muhammad. Orang ni pun tak boleh minum di kolam. Itu pendapat golongan yang pertama. Tapi pengarang ni juga disebut kepada kita, ada pendapat yang kata ahli neraka pun ada yang berpeluang minum di kolam. Ada. Ini pendapat ni, tak kisah kita benda ni tak payah nak di apa ni, nak didebat-debatkan sangat. Ada ulama kata tak boleh minum ahli neraka, ada yang kata boleh minum. Ini pendapat ni dia nakal. Terdapat qaul, dia kata. Bahkan qaul ini atas qaul yang sahih. Maksudnya pengarang memilih pendapat mengatakan terdapat apa ni segelintir ahli neraka dapat minum kolam Rasulullah. Sebab apa dia boleh minum? Mungkin ahli neraka ni jenis orang semayang juga. Nak kena ingat. Dia semayang. Dosa dia apa dia? Dosa harta. Nampak? Dosa dia apa? Dosa dia menyakitkan orang lain. Jiran dia dan seumpama. Dosanya apa? Dosanya yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Nampak? Jadi dia ni mungkin boleh minum. Berdasarkan pendapat ni kata pengarang, qaul yang sahih, pendapat yang sahih, terdapat sekumpulan ataupun segelintir ahli neraka yang dapat minum kolam Rasulullah. Ya? Jadi istimewanya mereka ini walaupun masuk neraka, bukanlah istimewa, masuk neraka mana ada istimewa. Ya? Jadi maknanya lebih sikit berbanding dengan ahli neraka yang lain, mereka ini tidak lapar dan dahaga dalam neraka. Tapi kena lanyak, kena pukul, kena seksa. Cuma seksa dalam bab makan minum dia tak ada. Kerana kita tahu ahli neraka ni antara seksa ni ialah lapar dan dahaga. Ya, lapar. Apa makanan dalam neraka ni ada jenis buah, buah zakur. Kalau dia dahaga, minuman yang ada dalam syurga ni ada beberapa jus. Jus yang pertama hamim, tembaga cair. Jus yang berikut ni apa dia? Ya, ghislin. Ya, jus yang berikut ni apa dia lagi? Danur, air peluh. Air peluh ahli neraka, air yang keluar daripada kemaluan ahli neraka yang berzina. Itu jadi minuman ahli neraka. Jadi kalau orang ahli neraka yang dapat minum kolam Rasulullah, dia tidak diseksa dalam bentuk itu. Dia kena seksaan lain lah. Ya, tapi naya juga. Cuma mungkin nak dibandingkan dengan yang lain, dia tidak mendapat seksaan macam tu. Jadi kata pengarang, bila dia masuk neraka, sentosa rongganya daripada terbakar dan jangan lapar daripada dahaga.
Dia nikmat apa ni? Kesusahan, lapar, dahaga tak ada dalam neraka lah. Tapi kesusahan yang lain dibakar dan seumpamanya. Baik. Dan kaul yang sahih adalah haud itu dahulu daripada sirat dan dahulu daripada timbang seperti kata jumhur ulama. Kerana bahawasanya segala manusia keluar daripada kubur mereka itu sangat dahaga. Dan supaya mungkin minum satu kaum dan ditolakkan yang lain, kerana bahawasanya jikalau ia ada ia kemudian daripada sirat, maka tiada sah ditolak seseorang daripadanya kepada neraka. Maka bahawasanya orang yang melampaui akan sirat itu tiada kembali lagi kepada neraka selama-lama. Jadi di sini berdasarkan dalil-dalil yang ada, memang ada dua hadis berkenaan dengan kolam ni. Kolam ini sebelum siratal mustaqim kah atau selepas siratal mustaqim? Satu pendapat kata sebelum kolam, sebelum siratal mustaqim. Logiknya dia kata sebab kita bangkit daripada kubur dahaga. Jadi kita nak cari air lah. Pada masa kita menunggu beribu-ribu tahun tu, itulah kita perlukan air. Kerana nak meneruskan perjalanan yang panjang, menunggu lagi ya, menunggu perintah Allah, nak dihisab, nak ditimbang, nak melalui siratal mustaqim, ini semua perlu air. Perjalanan yang panjang, puluhan ribu tahun. Jadi dia kata kalau lepas siratal mustaqim, mana mungkin ahli neraka boleh minum? Betul juga. Kerana ahli neraka ni dia takkan lepas siratal mustaqim. Nah, ini argument dia. Argument yang mengatakan bahawa dia sebelum, sebelum sirat. Kata Al-Ghazali, ha, ini apa kata Imam Ghazali dalam bab ni, telah tersalah oleh setengah salaf pada katanya bermula haud itu kemudian daripada sirat. Dan kata Asy-Syeikh As-Suhaimi, ha, Al-Ghazali dia kata ya, dia pada dia orang yang kata selepas siratal mustaqim tu tak betul. Kata Al-Ghazali, dia sebelum. Al-Ghazali dia memilih pendapat kolam terletak sebelum siratal mustaqim. Ya. Kata Syekh As-Suhaimi, telah tersalah kerana kata setengah mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua haud, yakni dua kolam. Satu haud daripada sirat pada mauqif, yakni bumi mahsyar, dan satu haud kemudian daripadanya. Dan sesungguhnya telah datang warid bahawa tiap-tiap seorang nabi satu haud yang akan datang pada dia oleh umatnya. Jadi kata seorang ulama lagi nama Syekh Suhaimi, ya. Dia kata ginilah. Benda ni tak payah nak debat banyak-banyak. Dalil cerita tu seolah-olah ada dua. Ya. Ada dalil kata sebelum kolam, ada kata dalil yang kata lepas kolam. Lepas siratal mustaqim. Jadi kata Syekh Suhaimi, senang cerita ginilah. Kemungkinan yang berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kolam. Makna kolam Rasulullah tu agaknya besar macam mana? Ya. Ini siratal mustaqim, kolam di padang mahsyar, dia bersambung sambungan dia dengan lepas siratal mustaqim. Betul juga. Kerana Allah Taala bukan susah nak buat dua kolam. Bukan macam kita nak buat dua masjid minta peruntukan yang lain. Allah Taala bukan macam tu. Apa susahnya? Ha, jadi dia kata senang cerita, tak usah kita nak bahas panjang sebelum ke sesudah. Sebelum ke sesudah, terima saja berdasarkan keterangan dalil, kita terima dua-dua hadis. Jadi kita kata bila kita terima dua-dua hadis, kolam itu ada sebelum dan kolam itu ada selepas. Sebelum tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga daripada kesusahan di padang mahsyar. Selepas tujuannya untuk apa? Sebagai persiapan nak masuk ke dalam syurga. Lepas lalu perjalanan yang panjang di atas siratal mustaqim. Kan ke siratal mustaqim 21 ribu tahun. Penat dah berjalan situ, berhenti sekejap minum. Itu pandangan Syekh Suhaimi. Jadi bab ni kita tak payah bahas. Ya, tak payah kita nak bahas sama ada sesudah ataupun sebelum. Cuma yang menjadi satu perkara yang penting berkenaan dengan kolam Rasulullah SAW ini. Daripada satu hadis, ya, Rasulullah SAW ada banyak sebut berkenaan dengan peristiwa kolam ini kepada para sahabat. Dalam satu hadis yang terkenal, seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu dia kata,
Ya Rasulullah, aku atas dunia ni tidak hendak minta apa-apa daripada Tuhan. Tak ada apa keinaan. Ya. Aku tak ada nak minta projek, tak ada nak minta jawatan, tak ada ya Rasulullah. Cuma aku nak, aku tangguhkan permintaan aku untuk hari akhirat. Aku dunia tak ada, hajat dunia tak ada ya Rasulullah. Aku hendak hajat akhirat. Supaya Tuhan memberi syafaat kepada aku. Lalu apa jawab Rasulullah? Ya, engkau akan dapat syafaat aku di hari akhirat, pertolongan aku pada kesusahan hari akhirat. Kemudian laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau Tuhan nak tolong aku, mana nak cari Tuhan? Mana kita punya tempat appointment? Nanya tempat appointment kat mana? Padang mahsyar luas. Ya tak? Bukan ada alamat. Nak bagi alamat, lot sekian-sekian boleh nak jumpa. Ini padang mahsyar. Maka berkatalah Rasulullah SAW, tunggulah aku di kolam. Nabi kata nak minta tolong aku, tunggu kat mana? Tunggu kat kolam. Cari aku di kolam. Indah hud, kata Rasulullah. Kemudian lelaki dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya cari tiba-tiba Tuhan tak ada kat kolam. Maklum orang ramai. Oh, ni lelaki ni. Sahabat tuan-tuan, ya, dia prihatin sangat. Tapi jadi hikmahnya ada sahabat jenis macam ni. Dia bagi maklumat pada kita. Kalau sahabat tu tanya, tunggulah kat kolam. Yalah, tak ada lah maklumat kita. Ya. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya tak jumpa Tuhan di kolam. Cari punya cari, tak jumpa. Nak cari kat mana lagi? Tunggulah aku sebelum engkau melintas siratal mustaqim, kata Nabi. Ha, jadi berdasarkan hadis ni, faham ulama, kolam sebelum sirat. Ya. Jadi kata Nabi, kalau tak jumpa aku di kolam, tunggu sebelum kau melintas. Jumpa aku. Aku akan bagi syafaat. Jadi hadis ini jadi satu pengajaran kepada kita. Ya. Satu pengajaran kepada kita bahawa dua tempat yang kita boleh mohon syafaat pada Rasulullah, iaitu di kolam dan sebelum melintas siratul mustaqim. Kerana hadis ini, pengajaran dia bukan kepada para sahabat. Sahabat seorang ni. Takkan Nabi nak tunggu dia seorang. Ya? Nabi ini umat kepada seluruh umat. Jadi maknanya kita nak cari Rasulullah pertama sekali dekat kolam. Dan selepas itu kita boleh cari Rasulullah SAW, ya, sebelum kita melintas siratal mustaqim. Dalam satu hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, ada hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman. Ya. Ada hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, satulqawna ba'di atharah. Kamu akan jumpa selepas daripada zaman aku, terdapat pemimpin-pemimpin yang melebihkan kepentingan diri mereka sendiri. Ini dalam bab atharah. Dalam bab mengutamakan diri sendiri. Ya. Terdapat pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri, ya, dan mengabaikan orang ramai. Jadi Rasulullah SAW berpesan dalam perkara ini, fa idza ra'aitum zalika fasbiru. Kalau kamu berhadapan dengan keadaan di mana pemerintah asarah, asarah ni dihuraikan oleh ulama hadis, pemerintah yang mengambil kepentingan diri sendiri, tidak mengambil berat hal ehwal rakyat, menginai rakyat. Apabila berlaku keadaan ini, kata Nabi, bersabarlah kamu sampai kamu berjumpa dengan aku di kolam. Ha, Nabi sebut, kalau kamu berhadapan dalam keadaan ini, kata Nabi, bersabarlah. Apa maksud huraian para ulama? Huraian para ulama, apabila kita berhadapan dengan pemerintah yang zalim, pemerintah Islam yang zalim, yang kezalimannya itu, ya, melampau. Sampai kata Nabi di sini, asarah-asarah ni maksudnya di sini, wa yu'thiruna ahwa'ahum 'alal haqq wa yasrifuna al-fai' li ghairil mustahaq. Huraian hadis dia kata, pemimpin yang mengutamakan hawa nafsu mereka daripada kebenaran dan membelanjakan harta faid, yakni harta apa dia? Harta negara. Ya, pada benda yang tidak berhak. Jadi kata Rasulullah, kalau berlaku keadaan itu, hendaklah kamu bersabar. Huraian pada ulama bersabar ni bukan makna bersabar kita berdiam diri.
Maksudnya kita telah menjadi kewajipan kita nasihat kepada pemimpin. Wajib nasihat. Tapi dalam masa yang sama, wajib taat pada perkara-perkara perintah yang tidak bercanggah dengan syarak. Ulama sebut bersabar di sini maknanya, bersabarlah kamu, jangan menentang pemerintah tersebut dengan pedang. Nah, di sini hadis ini menjadi dalil oleh para ulama dan ahli sunnah wal jamaah yang mengharamkan pemberontakan bersenjata kepada pemerintah yang zalim. Boleh. Zalim macam mana pemerintah pun, jangan angkat senjata. Sebab itu kalau kita lihat dalam apa yang berlaku di dunia Arab sekarang, di Libya, di Iraq sekalipun, dan sekarang di Syria, pada peringkat awal kebangkitan rakyat Libya, kita lihat para ulama tidak mengeluarkan apa-apa fatwa. Nah, kes Libya contohlah. Apabila Muammar Gaddafi ya apa ni berperang dengan rakyat dia, berlaku pemberontakan. Para ulama Islam umumnya melarang melawan Muammar Gaddafi. Sebab Muammar Gaddafi adalah pemerintah Islam. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik. Maknanya kalau kita lawan angkat senjata, bimbang berlaku mudarat yang lebih besar. Padahal Islam ni kita kena pilih mudarat yang lebih ringan berbanding mudarat besar. Ya. Tetapi apabila keadaan sudah sebaliknya, bila Muammar Gaddafi ni dah melampau, bukan main M16 lagi, peluru berpandu tembak rakyat. Satu bandar tembak peluru berpandu, kereta kebal. Sampai akhirnya Syekh Yusuf Qardawi keluarkan fatwa, wajib dibunuh Muammar Gaddafi. Darah dia halal. Siapa yang berpeluang tidak bunuh Muammar Gaddafi, dia berdosa depan Allah. Ini fatwa Syekh Yusuf Qardawi. Maknanya ulama keluarkan fatwa, bukan makna hari pertama dia memberontak. Tidak. Apabila berlaku mudarat yang lebih besar. Maknanya kalau tidak diangkat senjata pada masa itu, akan berlaku pertumpahan darah yang jauh lebih besar. Maka di situ dibenarkan syarat. Ini kaedah dia. Ahli sunnah al-jamaah umumnya telah menjadi dasar ahli sunnah. Dia tidak membenarkan pemberontakan bersenjata kepada pemerintah. Kita buka lah dalam mana-mana kita. Wala nakhruju. Ya? Kita ni wala nakhruju ani ta'ah. Kita ahli sunnah tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemerintah dengan cara kekerasan. Maknanya cara senjata. Nasihat lain. Nasihat wajib. Menegur, mengkritik, itu tanggungjawab syarak. Tapi angkat senjata, ini dilarang oleh syarak. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang melampau. Ya, itu dah wajib lah pula. Jadi begitu juga hadis ni. Apabila kamu berada dalam keadaan tadi, kata Rasulullah, bersabarlah kamu. Buatlah apa yang kamu mampu. Nasihat dan seumpamanya. Tapi jangan angkat senjata, tapi tunggulah aku di kolam. Apa maksud Nabi kata tunggu aku di kolam? Maksud kata Nabi, kalau kamu nak keadilan, ya, hak-hak kamu yang diambil, tunggu aku. Aku akan hukum kamu dan pemerintah yang menginaya kamu nanti di kolam aku. Tunggulah kata Nabi. Tengok yang menginaya kamu, pemerintah yang menginaya kamu tu boleh pergi kolam aku atau tidak. Nah, ini hadis yang menyebut berkenaan dengan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca perenggan yang akhir. Dan sesungguhnya telah datang warid bahawa tiap-tiap seorang Nabi satu haud, yang ini satu kolam, yang datang akan dia oleh umatnya. Jadi ada hadis juga yang kata setiap Nabi ada kolam. Dari riwayat daripada Abi Ad-Dunya, daripada hadis sabda Nabi SAW, inna li kulli nabiyyin haudan wa huwa qa'imun ala haudih wa biyadihi asan yad'u man arafahu min ummati ala wa innahum yatabahun ayyuhum aktsaru taba'a wa inni arju an akuna aktsaruhum taba'a. Artinya bahawa bagi tiap-tiap nabi itu haud, kolam, dan berdiri ia atas haudnya. Jadi setiap-tiap nabi ini ada kolam masing-masing lah. Masing-masing nak ajak orang ya, minum di atas kolamnya. Dan pada tangannya tongkat menyuruh ia akan orang yang diketahui daripada umatnya. Nabi ini dia ajak umat dia lah masing-masing. Ketahuilah olehmu bahawa mereka itu bermegah-megah dengan siapa yang terlebih banyak ikutannya. Jadi nabi-nabi ini masing-masing bermegah-megah. Makin banyak orang ikut ataupun minum kolam dia di kalangan umat. Dan bahawasanya aku harap bahawa adalah aku terlebih banyak ikutan daripada mereka itu. Jadi
Jadi Nabi kata, ini akhlak Rasulullah. Walaupun Nabi tahu, dia lah yang paling banyak. Tapi Nabi kata, aku berharap di kalangan para Nabi ni, kolam akulah yang paling laku sekali. Kerana umat aku paling ramai, dan umat aku yang paling ramai berpeluang dapat minum kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perbahasan berkenaan dengan kolam yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diceritakan ya oleh hadis-hadis dan apa yang disebut dipetik oleh pengarang kita ini di dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Kalau ada satu dua soalan, boleh nak tanyalah. Tak ada ya? Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kesempatan dan peluang untuk beramal di atas dunia ini dalam sisa baki umur yang kita ada. Mudah-mudahan keikhlasan dan kesungguhan kita beramal, kita akan berpeluang meminum kolam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana peluang meminum kolam Rasulullah itu satu tanda daripada tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah dan mendapat nikmat syurga yang kekal abadi. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam kesempatan akan datang. Subhanakallahu wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أزلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم لا نظمأ أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.